Adakah betul Selangor akan menambah satu lagi penyerang kali ini dari Liga Iran? Tiada angin, tiada ribut, secara tiba-tiba Johor Darul Ta'zim menjadi tumpuan penyokong Indonesia apabila dikabarkan juara bertahan Liga Super itu akan mengikat pemain terbaru skuad Garuda. Satu sumber kuat mereka cerita Indonesia Bola Okezon mengatakan pemain Liga 2 Itali bermain di Venezia Jai Nui Isis akan memilih JDT pada masa akan datang. Namun sumber mereka itu tidak kuat kerana pertahanan berumur 23 tahun itu mengikuti Kiko Insa di laman Instagram saja. Kerisauan mereka difahami kerana kapten negara mereka Asnawi Mangkualam juga mengikuti Kiko Insa beberapa hari selepas tinggalkan Jeongnam Dragon dan akhirnya berpindah ke kelab Thailand Port FC. Jai Isis pastinya satu sasaran tidak masuk akal kerana kontraknya di Liga 2 Itali akan tamat pada Jun 2027. Lebih kelakar ialah kelab Iskandar Putri sudah mempunyai Jordi Amat sebagai ketua dan import Asia Tenggara ditambah pertahanan Australia Shane Lowry kekal untuk musim 2024. Jai Nui Isis yang berketurunan Belanda sah menjadi pemain naturalisasi terbaru Indonesia pada Disember tahun 2024. Dia baru saja berpindah ke Itali selepas beraksi di kelab utama Belanda pergi ke depan helang pada usia muda. Di Venezia dia akan belajar banyak dari pemain Eropah termasuk bekas bintang Real Madrid Valencia dan Rusia Denis Cheryshev. Di Johor juga Jai Isis akan risau kekurangan minit kerana ada bintang muda Feroz Baharudin. Selangor kini berada di Bangkok, Thailand untuk latihan pramusim yang dijalankan awal sebelum hadapi bulan Ramadan. Kesemua pemain utama dan pemain MFL yang naik pangkat pada 2024 dibawa serta import terbaru Ronnie Fernandes, Alvin Fortis dan pemain kacukan Nui lain. Namun wujud sumber mengatakan Gergasi Merah akan dapatkan seorang lagi penyerang yang pernah mewakili negara Sweden iaitu Nabil Bahoui. Penyerang berumur 33 tahun itu rasmi meninggalkan klub Gergasi Iran Persepolis pada Februari 2024 selepas beraksi 11 kali dan ledak 1 gol, 1 asis. Namun satu agensi Iran dedahkan rakan sepasukan Ibrahimovic sebanyak 6 kali itu sedang dipancing Selangor dan juga beberapa kelab utama Asia. Nabil Bahoui pernah beraksi di Liga Qatar Arab Saudi dan Bundesliga bersama Hamburger namun di Liga Sweden dia paling prolifik jaringkan lebih 70 gol walau main di sayap. Gandingan Ronnie Fernandes, Alvin Fortis dan Faisal Halim perlu tambahan Nabil Bahoui. Bekas pemain Persepolis itu memiliki pengalaman bermain di ACL Zone Benua Arab musim 2024. Selangor masih belum bersedia dari segi pengalaman untuk lawan juara Singapura dan Korea.